Detik-detik sebelum peristiwa terjatuhnya anggota tim rescue kantor SAR Jayapura bernama Tri Sudarno yang terjadi pada Rabu 13 Maret dibagikan oleh Humas Basarnas Jayapura. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur saat sedang menolong orang yang hendak melakukan percobaan bunuh diri dari atas tower BTS di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala Basarnas Jayapura, Melkianus Kota, menceritakan terjadi perlawanan saat mengevakuasi warga bernama Theophilus Yaboy Sembut dari ketinggian sekitar 50 meter. Tali pengamanan tubuh terputus sehingga anggota Basarnas dan warga yang hendak ditolong terjatuh. Terjadi cekcok antara korban dengan tim penolong, itu ada keributan dan si korban ini melakukan perlawanan terhadap penolong. Melakukan perlawanan ini akhirnya pada saat bersamaan korban membuang diri keluar dan tim penolong ini, rescuer kami ini panik dan lepas tangan, akhirnya bersamaan jatuh dengan korban ke tanah. Akhirnya terjadi insiden. Anggota Basarnas Jayapura Tri Sudarno dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada Kamis 14 Maret di Pemakaman Umum Kampung Sereh Sentani, Kabupaten Jayapura. Sedangkan Theophilus yang hendak bunuh diri, nyawanya masih dapat ditolong dan saat ini dirawat intensif di RSUD Yowari Sentani. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.